Sekarang kita akan mempelajari nilai tempat. Sebelumnya anak-anak sudah mengetahui bilangan 1 sampai 100. Nah, sekarang kita mulai mempelajari nilai tempat. Saya akan minta bantuan Lintang. Ya. Coba Lintang hitung kelerengnya ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ada 14. Coba Lintang tulis 14 di papan tulis sini. Besar. Ya. Ya. 14 ya. Tempatnya. Ya, 14 ya. Sekarang Ibu mau masukkan kelerengnya, ini 14 kan? 10 kelereng sini, masukin 10 kelereng sini. 1, 2, 10 aja ya. 3, 4, 6, 7, 8, 9, ya 10 aja, 10 aja. Nah ini 10. Masukkan semuanya. Ya ini 10 kelereng, iket ya sama Ibu diket kelerengnya. Dalamnya ada 10 kelereng dalamnya. Tapi ini kantong ini ada berapa? Kantongnya satu. Ada satu. Sekarang Ibu mau kasih nama kantongnya. Ibu mau kasih nama kantong ini namanya puluhan. Ada berapa puluhannya ini? Satu. Satu. Yang enggak masuk kantong ini namanya satuan. Dia enggak masuk kantong. Berapa ya coba dihitung satuannya? 4. 4. Coba kita lihat angka di sini. Tadi ini nilainya 14 kan? Jadi kita bisa bilang satu ini adalah apa tadi namanya? Puluhan. Empat ini apa? Apa? Empat. Ya, empat ini apa nilai tempatnya? Satuan. Satuan, ya. Coba dengan berbagai macam angka dan berbagai macam benda dan anak biarkan untuk menghitung sendiri dan mencoba memasukkan kelerengnya atau bendanya 10, 10, 10 sehingga anak benar-benar paham bahwa ini adalah puluhan dan ini adalah satuan ya. Kita akan coba dengan angka lain. Terima kasih sayang, Ibu panggil Sania. Coba Sania kita hitung kelerengnya, pindahkan ke piring. 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28. Coba Sania tulis 28 besar-besar di sini. 28. Ya, 28. Sekarang kita masukkan yuk ke sini yuk. Kantong tapi 10-10 ya masuknya ya. Coba masuk 10-10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, kita ikat ya. Kita ikat kelerengnya. Ini ada 10 dalamnya ya. Ayo. Ya, masukin lagi sini 10 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ada 10 lagi, kita ikat lagi. Kerengnya. Ya. Ada berapa kantong nih, Sania?
dua. Ada dua kantong. Tadi namanya apa ya satu kantong? Kita kasih nama apa tadi ya? Puluhan. Ini puluhan. Jadi ada berapa puluhannya? Dua. Ada dua. Yang nggak masuk kantong tadi namanya apa ya? Satuan. Ada berapa hitung satuannya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, kita lihat angka di sini tadi kamu tulis ya. Tadi ini semua nilainya 28. Ada berapa puluhannya? Dua. Ada dua. Jadi ini nilai tempatnya? Puluhannya ada berapa? Dua. Dua. Ini nilai tempatnya apa ini? Delapan. Delapan itu apa nilai tempatnya? Satuan. Ya. Jadi anak-anak akan paham kalau kita coba dengan benda dan dia memasukkan sendiri dan kita lihat lagi angkanya, tunjukkan kepada anak-anak bahwa ini adalah puluhan, ini adalah satuan. Puluhannya dua, satuannya delapan, ya. Setelah anak paham, langsung anak akan tahu. Sekarang saya akan tulis di sini angka, misalnya puluhannya berapa, Sania? Tujuh. Satuannya berapa? Lima. Diulang-ulang berkali-kali sehingga anak benar-benar paham. Kita coba. Ini. Puluhannya berapa, Sania? Enam. Satuannya berapa? Delapan. Ya, terima kasih.